datang ni dengan ada sakit, hantar hospital kan. Tu kata memang tak ada harapan. Ya, saya tanya sikit boleh bang? Abang dah berapa lama kerja jaga Tachengo ni? Lebih kurang 5 tahun. Ada cucu bang? 9. 9? Ha. Kenapa abang masih nak bekerja? Tak masih nak makan, nak kena kerja lah. So, anak-anak dekat rumah ada berapa lagi? Mas? Semua anak semua 6. Meninggal 3? Umur berapa bang? Yang 2 tu kecil je lah. Yang satu ni perempuan. Seorang je perempuan anak meninggal. Umur 29. Anak 2 lah. Kerja mana? Kita tak sempat jaga dia sakit macam mana, tak ada. Petang ni dia mengadu sakit, hantar hospital kan. Doktor kata memang tak ada harapan. Seorang yang perempuan, sama adik-beradik dia yang paling sayang kan perempuan. Sedih lah. Teringat je lah. Tak pernah lupa pun. 3 tahun, tak lupa pun. Dalam ramai-ramai anak tu memang dia mengharapkan dia je lah nak. Yang paling manji pun dia lah. Dia sangat bersimpati dengan kehilangan anak pakcik. Ha, ni pakcik, tu pakcik. Kan, tolong diterima saja pakcik untuk kongsi rezeki doakan saya pakcik. Rasa kehilangan seseorang tu tak mudah. Lagi-lagi mereka adalah orang yang kita sayang. Jadi hargai orang yang masih bersama dengan kita.